kata-kata kepada adik-adik, mungkin adik di luar sana, supaya untuk melihat TVET ini sebagai satu peluang yang cukup baik untuk mereka, khususnya untuk kebuli pasaran mereka. Okey, kata-kata yang saya ingin sampaikan kepada pelajar yang akan datang ataupun pelajar yang masih belajar di universiti, di peringkat ijazah ke pasca siswa ke, satu benda sajalah, jangan sesekali anggap soft skill ini sebagai sesuatu benda yang tidak perlu kita kuasai, walaupun kita sudah membuat kita sudah mendapat degree ataupun master ataupun PhD, tak kisahlah. Mana-mana pun, kalau soft skill ataupun skill-skill teknikal yang basic ni kita tidak mahir ataupun kita tak tahu langsung, agak sukar untuk kita melakukan pekerjaan di industri, sebab mana-mana industri pun memerlukan soft skill dan skill-skill tersebut. Saya ingat nak share satu insiden yang berlaku apabila saya bekerja di sebuah company dulu, di mana di company tersebut kami akan diarah untuk monitor sesebuah projek untuk membuat pemasangan sesuatu produk. Namun jika kita tidak tahu bagaimana dia punya teknik untuk welding ataupun teknik untuk drilling ke apa benda-benda basic, kita tidak dapat memastikan dengan technician-technician yang welding ataupun technician-technician yang pasang benda tu, dia akan pasang dengan betul ke ataupun tidak. Walaupun kita sebagai engineer yang design benda tersebut. Sebab tu kita masih memerlukan semua dia punya skill-skill tersebut untuk memastikan keboleh pasaran graduan selepas mereka habis belajar untuk menjejak kaki ke alam pekerjaan. Saya setuju dengan apa yang Syahrul katakan tadi, kata kunci dia adalah soft skill. Sebab dalam kemahiran ini juga, kita akan mendidik dan juga mengajar beliau di luar sana untuk cara berkomunikasi dari segi kepimpinan. Kalau bijak dari segi teori saja, tapi tak boleh nak mempromosikan diri, nak menjual diri di luar sana, pun tak laku juga. Tak dapat kerja. Apapun, terima kasih saya nak ucapkan kepada Profesor Insinyur Dr. Rizal Afendi, Cik Ismail, Timbalan Naik Chancellor Pendidikan dan Inovasi UNIMAP, juga Profesor Madya Insinyur Teknologis Dr. Syahrimat Abu Bakar, Ketua Pusat Kecemerlangan Pendidikan Data dan Sukan Pemutaran Muatak UNIMAP, dan juga yang petang berkata-kata di sebelah sana, Rishan Murali, Pelajar Sarjana Sains Kejuruteraan Mekanisme UNIMAP. Terima kasih kerana sudi bersama dengan kami. Terima kasih kerana sudi membawa dua motor ini daripada Perlis datang ke sini. Terima kasih UNIMAP. Okey, daripada UNIMAP Perlis, kita